Maksudnya menangis, tangisan, tangisan, tihat, tangisan. Kalau mihat, menangis. Tadi kita cari kode dulu. Ya, kadang-kadang bass ini dia memang akan lari sedikit daripada major kode itu untuk kasih cantik bunyi. Tapi untuk cari lagu mana permulaan chord dia dan basic chord lagu itu bagus guna bass. Ya. Mungkin sebab telinga saya ini telinga bass. Ada orang telinga dia telinga melodi, lead, macam-macam lah kan. Tapi sebab sudah terbiasa saya dari kecil pun memang yang bass, telinga bass lah saya. Ini lagu dia, lagu terbaru tak saya ingat dia punya ini Tihat Kiwon punya lagu. Wah, syok music dia. Saya suka music dia. Ta-da-da-da-da. Tone dia itu kita dengar.
nada dia. Wah, rupanya C. Nah, ini chordnya. Kepala chord. Macam yang sebelum ini saya cerita, dia akan pergi kepada, kalau kita sudah jumpa kepala chord, kita tidak tahu apa dia punya chord. Kita tidak tahu atau tidak ada yang bagi tahu chord itu apa. Tapi kita dengar lagu itu, dan kita mulai cari dan kita dapat kepala chord. Dan biasanya mana-mana lagu dia akan pergi kepada 6 chord saja, 3 major, 3 minor. Biasa komposer kah yang mereka bikin kah, apapun yang mereka buat kah, lagu itu bagaimana untuk dia start daripada major, pasti dia pergi ke arah itulah. Ya, contohnya kalau dia C, hal yang kelima, fret yang ketiga ini C, dia akan turun ke bawah dia F dan lompat satu fret, dia pergi kepada G, ya, F G, atas G ini adalah C tadi. D, dia sudah masuk ke minor. Kalau gitar lah itu key dia lah. Kalau itu kalau kita guna untuk rhythm kan, kita akan cari, kita akan gunakan minor dia. Tapi bass sama saja. Itu saya suka bass. Ya, simple sebenarnya bass ni. Lepas itu depan D minor, E minor dan E minor di bawah dia adalah ini lambat sikit mau ingat chord. Kadang-kadang saya tidak tahu tapi saya main. tidak fokus sangat nama chord itu, tapi saya tahu chord itu di situ, tone itu di situ. Nah, G, E, maksudnya E minor. Jadi itu saja chord yang terlibat biasanya dalam lagu-lagu ini. Jadi masa saya cari lagu tadi, cari chord dia, nah di situ saja dia akan lari. Hah? So kita akan, sebelum kita main ukulele, bagaimana mainnya, kita mau pastikan chordnya dulu. Dan kalau ikutkan lagu itu, dia akan bergerak sedikit cara main dia, kalau bass lah. Kalau bass, dengar. Thank you.
Kiki dia mudah saja. Saya tiap cuma pergi kod itu cuma pergi 3 meja satu mainnya. Ya, kita dengar lagi balik sambil kita main. Shock lah lagu dia, music dia, saya suka musiknya. Memang bagi kredit pada orang yang buat ini lagu. Wow. Yang buat ini lagu, ya saya tengok mana sudah ada yang dia tulis. Oh, di nantilah kita coba buat dulu dia punya coding dia. C. Nanti ya, saya tulis code dia di sini, perubahan code. Bila berubah, cuma jangan saya tidak hafal lirik dia, kita dengar di situ saja. Nah, dengar dia punya melodi. Ya, dia naik akord.
bridge untuk akhirnya kan. Kita akan masuk ke bridge. Ya, selepas verse terus diulang-ulang sama juga kodenya. Lepas itu masuk pergi chorus. Lepas itu dia akan pergi verse lagi dan dia naik chord. Tapi sebenarnya dia sama juga di cara pattern kodenya sama. Kalau bass mudala sih, tapi ini pun sama juga sebenarnya. Ini kepo. Jadi kalau sih sebenarnya dia pegang macam ini. Mula-mula kita dengar lagu itu, nah, kan? Komposi aku hipitan gatuong. Kalau kesenek sudah, dia sudah naik tonnya tadi dah setinggi lagi suaranya. Komposi aku hipitan gatuong. Ada idea pada kita. Jadi dia kasih naik chord sebenarnya dia macam ini. Pusik aku di tangga tuong. Jadi sama juga. Nah, dia sudah naik chord tadi sebenarnya ini ba ini sudah pergi sini. Oh, dengar lagi ini. Yo no. Ukulele ya.